ada tahun kita weekend. Maka sudah hampir segmen terakhir ya. Iya. Ya, tapi kita kan bicara mengenai ada suatu informasi ini terkait dengan anak usia dini. Ya. Tadi kan berarti mengenai pelajaran agama di sekolah. Iya. Mungkin ini anak-anak juga harus dikembangkan lagi bakat-bakatnya. Seperti mungkin ada sebagian anak yang bakat untuk menari balet ya kan dulu ya. Ya, ini jadi anak-anak salah satu mengembangkan diri adalah dengan tarian balet kan, dan setiap kelasannya balet memiliki makna-makna tersendiri karena selain membantu koordinasi antara tubuh dan pikiran, juga akan meningkatkan fisik yang lemah dan menanamkan rasa percaya diri. Jadi balet juga dapat merangsang kecepatan berpikir sama. Jadi rata-rata yang mengikuti balet lebih pintar, harus ya? Iya, harusnya lebih pintar kalau itu katanya. Memiliki peranan penting dalam masa pertumbuhan seseorang. Pada masa ini, segala informasi yang diterima oleh anak akan membentuk karakternya kelak ketika dewasa. Dan sebaiknya aktivitas anak disalurkan pada hal-hal yang positif, misalnya tarian. Tarian klasik tidak hanya menonjolkan kesenian semata, tarian ini mempunyai pengaruh positif pada aspek perkembangan anak baik mental maupun fisik yang sekaligus akan membentuk karakter atau kepribadiannya nanti. Dengan rutin latihan, anak terdidik untuk disiplin sehingga mampu menguasai dan mengendalikan dirinya dengan baik. Akan mengembangkan kepekaannya terhadap gerakan tari, ritme, serta apresiasi mereka terhadap musik. Selain itu, tubuh anak menjadi lentur dan lebih proporsional. Dengan ragam manfaatnya, tak heran jika tempat khusus tari balet semakin menjamur di Jakarta, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Maluki Dance Academy Gunung Sahari, dan itu tadi sudah melihat cuplikannya bagaimana mereka lucu sekali menarikan tarian balet. Dan terlihat di belakang saya mereka sudah melakukan pendinginan, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan mereka. Yuk kita ikuti. Halo semuanya. Waduh, ini lagi pendinginan ya. Oke. Iya, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Mungkin sama siapa ya? Ini sebelah saya deh. Nama siapa deh? Yaslin. Yaslin, berapa tahun kamu ada? 6. 6 tahun. Sudah lama ikut tari? Sudah. Senang gak sih? Iya. Senang gak ya? Tidak mau senang tari ya? Itu gak kalau nari balik? Enggak. Enggak ya? Oke. Terus kemudian saya yang ini. Kayaknya ada yang berharap mau ditanya. Kita kesini yuk. Ini dengan siapa? Dengan adik siapa? Theodora. 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 Iya. Usianya 6. 6 tahun juga. Senang lari juga ya, senang balik ya? Senang. Bisa gak tuh kalau misalnya pada balik ada jenis-jenis gitu? Enggak. Enggak ya? Senang ya? Iya. Udah berapa lama sih ini kita latihan? Udah lupa. Udah lama. Oh, udah lama ya? Udah sering perform juga? Baru sekali. Oh, baru sekali perform. Oke, kalau gitu kan, nah ini ada pelatih. Nih, kita tanya-tanya yuk. Dengan Miss siapa? Kalau yang grup ini sih paling kecil atau 6 sih, 6 sampai 7 tahun. Kalau awalnya sih paling butuh adaptasi dulu gitu. Kita tahu dulu anaknya itu seperti apa. Terus ada trik-triknya lah kalau buat anak kecil. Gitu ya. Iya. Dan memang harusnya usia berapa sih? Karena ada gerakan-gerakan yang butuhkan kelenturan ya. Agak susah juga tuh kalau misalnya sudah dewasa. Kalau misalnya dari kecil sih lebih baik.
biasa dari umur 2,5-3 tahun tuh udah boleh mulai. Kalau misalnya mau dari yang umur ini juga ada yang baru mulai sekitar 6 tahun juga ada. Gitu. Kalau masalah kelenturan sih biasa itu bisa dilatih. Gitu ya, berarti satu untuk melatih kelenturan itu yang kan gitu ya. Kalau misalnya ngelatih sih tergantung dari merekanya masing-masing. Kalau rajin sebulan dua bulan juga udah bisa gitu. Tapi kalau kan beda-beda ya penerimaannya, mereka juga beda-beda. Kita ada yang cepat, ada yang agak lambat gitu. Jadi harus lebih sabar juga. Balet sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Selain membantu koordinasi antara tubuh dan pikiran, meningkatkan fisik yang lemah, menanamkan rasa percaya diri dan kemandirian, balet juga dapat merangsang kecepatan berpikir seorang anak. Saya itu tadi liputan saya dari Marlisi Dance Academy Gunung Sahari. Saya Rizmiati dan Tisha Kemara melaporkan untuk Anda.